Oke teman-teman, jadi ini untuk hasilnya, benar banget ya untuk produk ini, dia tuh ngasih efek kulit wajah tuh langsung glowing. Cuman halo teman-teman, di video kali ini aku mau review untuk produknya, dia udah meresap ya. Terus dia tuh kayak ninggalin jejak kulit wajah glowing gitu, bestie. Terus untuk baunya, pas udah aku aplikasiin, dia tuh langsung kayak hilang gitu untuk baunya, bestie ya. Jadi kalau menurut aku untuk baunya, dia tuh sebelum pengaplikasian strong banget, yang membuat aku tuh kurang suka ya sama baunya. Tapi pas udah pengaplikasian, untuk baunya dia hilang, bestie. Sebenarnya dia tuh ada dua versi gitu ya, ada versi yang mininya, terus ada yang versi yang lebih besarnya. Cuman karena awalnya aku tuh pengen coba-coba ya, karena takut juga nggak cocok sama produknya, jadi aku beli yang versi mini dulu ya. Nanti aku bakalan order untuk kemasan yang lebih besarnya. Oke, jadi untuk review awal aku tentang si produk ini, dia tuh beneran bagus banget ya di kulit wajah, membuat hasilnya tuh kulit wajah aku terlihat glowing banget, bestie. Dan dia tuh untuk penyerapan cepet ya, dan dia ngasih kelembaban juga tuh. Nah, dan untuk kesan pertama aku ya tentang produk ini, aku suka banget ya. Tapi aku bakalan coba untuk beberapa hari ke depan ya. Dia tuh bakalan cocok atau enggak di kulit wajah aku. Jadi aku bakalan coba beberapa hari ke depan ya untuk produknya. Dan aku bakalan aplikasiin sama krim Meiko. Nah, kalau beberapa hari ke depan untuk pemakaian si produk ini cocok di kulit wajah aku, nanti aku bakalan balik lagi ke kalian untuk rekomendasikan si produk ini ya.
Karena untuk hasil awalnya pun ini membuat kulit wajah aku kayak beneran aku suka banget Lesti untuk hasilnya tuh. Untuk hasilnya dia tuh memberi beneran kelembaban dan juga kulit wajah aku glowing banget Lesti. Oke, jadi segitu aja lah ya untuk review singkat aku tentang produk ini. Ini review awal aku ya. Nanti kita ketemu lagi di review kedua aku tentang si Tamanu Oil ini gimana ya. Dia tuh beneran cocok atau enggak di kulit wajah aku. So, jadi beres ya untuk video aku kali ini. Jangan lupa buat kalian yang suka sama video ini untuk like. Dan buat kalian yang baru gabung di channel aku ini, jangan lupa untuk di subscribe. Kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. See you next video and bye-bye.